Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini itu Brondol kontennya mungkin agak sedikit nyeleneh ya, bukan berkaitan dengan pembelajaran kelapa sawit, namun bahwa kali ini itu Brondol jalan-jalan dulu ke kantor Lonsu sambil menikmati melihat ada sebuah lift tua yang ada di kantor ini yang berusia lebih daripada satu abad. Mungkin bagi rekan-rekan The Brondol yang mungkin belum pernah melihat seperti apa sih penampakan liftnya, mungkin kita bisa melihat ini adalah sebuah lift yang tertua di Indonesia yang umurnya lebih daripada seabad. Karena jangan sampai kita menjadi planner kurang jalan-jalan. Bilala, kali ini The Brondol sedang bertugas di kantor langsung, nggak ada salahnya berbagi kepada sahabat The Brondol bagaimana melihat sebuah sejarah di cagar budaya di Kota Medan, salah satunya adalah gedung kantor Lonsum. Lah, di dalam kantor Lonsum ini ternyata ada lift tertua di Indonesia. Seperti apa? Kita lihat liputannya. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya bersama Mas Irwan. Nah, Mas Irwan sebagai pengelola dari lift tertua di Indonesia ini, Mas. Ini lift ini mulai kapan sih, Mas Irwan? Lift ini tahun 1906, tapi dimulai operasi 1908. Jadi, kalau mengenai maintenance-nya gimana nih, Mas Irwan? Maintenance-nya kita sebulan dua kali. Yang hari Sabtu dibantu dengan maintenance lain. Jadi intinya kalau lift ini berarti tidak semua orang bebas menggunakannya ya, Mas ya. Artinya kalau walaupun penghuni kantor ataupun karyawan di kantor ini tidak boleh mengoperasikan sendiri ya, Mas Irwan ya. Betul. Karena untuk menjaga sebuah cagar budaya yang ada di Kota Medan ini ya, Mas. Betul itu. Karena yang punya yang bisa bawa lift ini saya ada CEO-nya. Ada CEO-nya, ada suratnya. Oke, Mas. Terima kasih sekali saya di kursi saya. Oke, terima kasih Mas Irwan.